Halo, selamat datang kembali di Saima Brushless Project. Pada video kedua ini, saya akan bagikan tutorial bagaimana cara mengupgrade quadcopter Saima menjadi brushless pada bagian software. Dalam konversi ini, kita harus memprogram ulang atau flashing ESC agar dapat bekerja pada board Saima. Beberapa software yang kalian butuhkan adalah Arduino IDE dan BL Heli Suite. Buat jalur flashing image 12 ampere menggunakan kabel servo. Dan untuk Arduino, koneksikan kabel dengan warna yang sama seperti berikut. Selanjutnya, install Arduino IDE terlebih dahulu. Kemudian, hubungkan Arduino pada PC, pastikan tidak terkoneksi pada ESC. Buka aplikasi BL Heli Suite dan Make Interface. Pilih Arduino dan port yang kalian gunakan. Pilih jenis koneksi, lalu klik Arduino 4-way interface. Setelah selesai, hubungkan Arduino pada kabel flashing ESC sesuai warna. Hubungkan baterai. Kemudian klik connect. Saat pertama kali terhubung, akan muncul pesan firmware terkunci. Jangan panik, karena ini normal. Klik flash BL Heli. Pilih ESC yang digunakan. Untuk image 12 ampere, pilih XP12A. Hati-hati, jika salah memilih, maka ESC tidak bisa digunakan lagi. Pilih tail motor. Pada firmware version, pilih 12.1. Cek kembali, jika semua sudah benar, klik flash. Kalian juga perlu mengkonfigurasi ESC. Bagian pertama, motor idle, set ke medium. Kemudian motor gain, set maksimal. Startup power. Startup method, pilih direct. Pada bagian throttle change rate, atur responsibilitas throttle dengan semakin besar nilai, maka semakin tinggi, dan sebaliknya. Di sini saya pilih 24. Temperature protection, pilih off. Nonaktifkan programming by TX. Motor direction pilih normal, berfungsi untuk mengatur arah putaran motor.
Frekuensi pilih low. Dan motor timing pilih medium high. Beep strength untuk mengatur tingkat kekerasan beep ESC, biarkan default 30. Dan yang lainnya juga biarkan default. Setelah selesai, klik Right Setup. Dan klik Disconnect. Lakukan hal ini ke seluruh ESC dengan konfigurasi yang sama. Video ini, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe.